Sebanyak 1.159 tenaga pengajar guru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah bersertifikasi. Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur mengharapkan para tenaga pengajar guru yang telah bersertifikasi ini mampu mengangkat kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data hingga akhir tahun 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat ada sebanyak 1.159 orang guru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah bersertifikasi, yang terdiri dari guru TK, SD, SMP, pengawas SD, dan pengawas SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Junaidi Rahmat, mengharapkan para guru yang bersertifikasi ini mampu meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di mana untuk penganggaran pada setiap tahunnya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk pembayaran tunjangan sertifikasi guru yakni senilai 60 miliar rupiah. Sementara untuk mekanisme pembayaran tunjangan dilakukan per triwulan dengan besaran anggaran yang dikeluarkan yakni 15 hingga 16 miliar per triwulannya. Dari guru kita ini masih ada sekitar 200-an lah ya, belum 240-an yang belum bersertifikasi. Dari total berapa guru, Pak? Dari total 3.700 guru. Ya. Disebabkan karena apa, Pak? Berbagai macam sebab. Ya. Karena memang pendidikannya tidak linier. Ya. Terus belum lulus. Oh. Uji kompetensi. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.